Leo Stadium menjadi salah satu faktor keberhasilan BG Patum Tani United FC bertengger di papan atas klasemen sementara Thai League 1 musim ini. Berada tak jauh dari ibu kota Thailand, yakni Bangkok, Leo Stadium merupakan stadion kecil berkapasitas sekitar 10.000 penonton saja. Ya, stadion ini dibuat seefisien mungkin dan hanya terdapat 3 sisi tribun saja. Soal kualitas lapangan, Leo Stadium pernah menggunakan rumput sintetis berstandar AFC. Namun, sejak tahun 2018, rumput asli berkualitas top telah dipasang di Stadion Mungil ini. Rasanya, tak jadi masalah jika Raffi Ahmad jadikan stadion klub Thailand ini untuk jadi inspirasi pembangunan Stadion Rans Nusantara FC. Lihat saja keindahan Stadion Mungil ini di video yang Mimin sajikan.